favorit terlebih dahulu. Baiklah hadirin sekalian, juara favorit Gading Model Search 2017 jatuh kepada finalis pria nomor 8, M. Diego Afisha. Selamat M. Diego Afisha, finalis nomor 8. Baiklah, kita lanjutkan. Kali ini kita akan mengumumkan juara 3 Gading Model Search 2017. Kita akan mulai dari kategori pria terlebih dahulu. Dan ternyata pemenangnya adalah finalis nomor 1, Daki Maulana. Selamat untuk finalis nomor 1, Daki Maulana. Juara 3, Gading Model Search 2017 kategori pria. Dari kategori pria, kita lanjutkan kali ini untuk kategori wanita. Juara 3 Gading Model Search 2017 jatuh kepada finalis nomor 8, Rizko Maulida B. Kami ucapkan selamat. Dan kita lanjutkan kali ini ke juara 2 Gading Model Search 2017 untuk kategori pria. Selamat untuk finalis nomor 10, Li Buntara Jaya Setiaji. Kita lanjutkan kali ini untuk kategori wanita, juara 2 Gading Model Search 2017 diraih oleh finalis nomor 4, selamat untuk Kiki Jatmiko Putri. Dari juara 2, berarti kini saatnya kita akan mengetahui siapakah yang akan menjadi juara 1 Gading Model Search 2017. Baiklah, hadirin sekalian, juara 1 Gading Model Search 2017 untuk kategori pria diraih oleh finalis nomor 7, M. Aryo Prakoso. Kami ucapkan selamat untuk finalis nomor 7, M. Aryo Prakoso, sebagai juara 1 Gading Model Search 2017. Berarti saatnya saya mengumumkan juara 1 untuk kategori wanita. Dan ternyata predikat juara 1 Gading Model Search 2017 diraih oleh finalis nomor 2. Selamat untuk Greta Niela. Hadirin sekalian, inilah pemenang Gading Model Search 2017. Boleh kita berikan tepuk tangan yang paling meriah? Tentunya kami ucapkan selamat dan juga terima kasih untuk para finalis lainnya. Dan dengan hormat kami mohon kesediaan Bapak Sugianto Nagaria selaku Chairman JAAPTRI untuk naik ke atas panggung dan memberikan piala kepada para pemenang Gading Model Search 2017. Bapak Ibu yang kami hormati, Gading Model Search sudah menjadi ajang pemilihan model tanah air yang diperhitungkan karena telah menelurkan banyak model-model berprestasi di kancah runway nasional dan bahkan internasional. Di antaranya ada Patricia Gunawan, alumni GMS 2009 sebagai runner-up Asia's Next Top Model Season 4. Juga ada Kezia Waro, alumni GMS 2015 sebagai Putri Indonesia 2016. Dan ada Bunga Jelita Ibrani, alumni GMS 2005 yang baru saja terpilih sebagai Putri Indonesia 2017. Dalam kesempatan ini, JAAPTRI juga mengucapkan terima kasih kepada Dewan Juri Gading Model Search 2017, yaitu Bapak Musa Widiatmojo, Fashion Designer, Ibu Mel Ahya, Fashion Designer, Bapak Hari Samsidin dari PEG Marta Tilaar, Ibu Shantika Warman, Editor-in-Chief Perworld Indonesia,
Ibu Wulandari, mentor finalis GMS dari Artika Wulandari Beauty Camp, Bapak Sanjay Mulani, Casting Director and the Entertainment, dan Ibu Chun Mutia, selaku Deputy Chairman CF3. Baik, kita akan melanjutkan dengan berfoto bersama. Kami mohon kesediaan Bapak Sugianto Nagaria untuk mengambil posisi, boleh di tengah Bapak. Kita akan berfoto bersama. Hadirin, boleh sekali lagi kita berikan tepuk tangan yang paling meriah. Halo, aku Greta. Halo, saya Rio. Kita berapa hari kita di karantina? Kita di karantina, tepatnya di workshop kita 2 hari sih. Terus senang banget ketemu teman-teman baru ya. Semuanya luar biasa sebenarnya. Senang banget. Senang banget kita dikasih mentor. Banyak banget. Ada Kak Artika, Bukan acaranya keren sih, GMS. Yes, keren banget. Terus teman-temannya juga hebat-hebat banget. Iya, benar-benar. Tapi kalian ada feeling nggak tadi menang? Asli nggak kepikiran sama sekali sih. Makanya saya juga sempat shock juga di depan, makanya bengong diketawain. Soalnya kalian hebat-hebat banget ya. Iya. Gak nyangka. Boleh jujur, kalau kalian prediksi sebenarnya siapa yang menang? Kalau prediksi aku tadinya ada yang sudah ya. Kalau menurutku sih cowoknya tuh ada. Cowoknya Yuda. Ya. Tapi sih memang buat perempuan satu aku udah jagoin Greta dari awal. Aku malah jagoin Kak Hera, dia hebat banget. Yeah. Langkah selanjutnya setelah GMS 2017. Kita bakal gali lagi potensi kita di dunia model. Betul. Dan coba profesional di bidang pekerjaan dan industri model. Benar, biar kita bisa terus bersinar dan eksis sampai panjang nantinya. Desainer favorit kalian siapa sih? Desainer favorit. Kalau aku desainer favorit untuk sekarang ini, aku kebetulan kemarin baru ngerasain nama Chiara Delano sih. Aku suka, selain Chiara Delano, aku suka ada Jihyo juga. Sama, aku suka ada Jihyo juga. Kalau role model kalian? Itu siapa? Role model aku suka Cara Delevingne sih. Kalau aku dari Indonesia sendiri, dia Ryan Carsten. Itu aku idol banget sama dia. Dia banyak kasih belajar dia di situ. Oke, thank you. Dadah! Ada yang berbeda karena malam final Gading Model Search 2017 diselenggarakan malam ini karena waktu tahun aku 2005 itu Gading Model Search diadakan di Mall Kelapa Gading. Tapi kali ini berbeda dan sebagai alumni saya merasa bangga karena saya juga bisa membawa Gading Model Search menjadi Putri Indonesia adalah salah satu kebanggaan saya tersendiri dan tadi nama saya disebutkan di opening karena dari pihak Sumarekon berbangga karena saya sebagai alumni dari Model Search bisa menjadi Putri Indonesia setelah Kezia Warong. Nah, tadi kebetulan untuk juara satunya itu mukanya belum familiar, tapi dia merupakan salah satu akan menjadi salah satu model yang berpotensi karena menurut saya Gading Model Search itu adalah salah satu jalan pembuka di karir modeling kita.